Hai semua, apa kabar? Hari ini aku mau ajak kalian jalan-jalan lagi. Kita mau ke kota Ribe yang ada di Denmark. Dan ini jadi kota, termasuk kota tua. Karena ini kota yang udah lama banget ada di Denmark. Karena kita kan stay di Esbjerg. Esbjerg itu termasuk yang kota baru gitu. Nah ini kota tua. Nah gimana suasananya? Ikutin aku terus. Bagus banget bunganya, lihat. Nah ini biasanya ada di musim, ada di bulan Mei. Ini kemarin cara kehilangan mainannya, taunya ketemu di belakang tuh, ketemu deh. Fidget toys. Kaliman belakang. Michael mau juga, mama, mama. Oh, cuci. Ini udah mulai kelihatan, guys. Kota tua, ribanya. Ini udah masuk kawasan Ribe. Ribe. Nih, jadi ini pengucapannya lumayan susah di Denmark kan. Jadi kemarin tuh aku udah tanya itu ngucapinnya gimana, lupa lagi. Ribe. Nih, ribe. Right. Ribe. Ribe. Jadi di Denmark tuh terkenal sama Vikingnya. Lihat. Ribes Vikinger. Bagus kan kotanya kan? Hampir-hampir kayak Harlem ya, Pak. Hampir-hampir kayak Harlem. Like apa Harlem? Tuh ya. Di sini biasanya rumah-rumahnya tuh batu-batunya warnanya merah oranye gini. Oke. Jullie wouden toch graag naar een speeltuin? Ja. Nou, papa heeft jullie naar een speeltuin. Nah, teman-teman, apa namanya? Anak-anak tuh minta ke playground di sini. Jadi kita sekarang mau mampir dulu ke playground karena kan liburan juga bukan tentang cuma untuk Mon, aku dan Frank, tapi buat anak-anak juga. Jadi aku mau ajak mereka main ke playground di rumah. Yuk. Sebelum kita ke Centrum Ribe, kita ke sini dulu. Ayo, Liblay. Cuci. Mama, kan we ook naar die speeltuin? Ma ook, mama niet uit. Papa, Thijs. Michael kan ook dan op de schommel. Oh ja, dit is de baby schommel. Ja, ja, ik wil daarheen met Michael. Nee? Nee, ga je niet heen? Kom maar. Nee. Tata. 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 Ja, ik ben wel vier hoor. En ons auto telt niet mee. Wow. Goed zo, Michael. Hier bovenop. Je tahu cara mainnya. Taruh sini. Hier. Ja, kijk. Iya sayang. Bisa dek? Si Sarah pengen gantung. Iya. Thank you. Sarah mau gantung baju di sana di patung yang itu. Sama aku nggak boleh. Karena aku takut. Aku bilang sana nanti kalau itu patungnya marah gimana? Gak mungkin lah mah. Patung nggak bisa marah katanya. Mereka naik boat di sini. Michael, boat! Hier heb je hele leukere dingen doen. Mam, voor wie is deze speeltuin gemaakt? Voor alle kinderen, lieve. Nee, dit is veel te baby.
babyjachten. Oh, echt? Dit is veel te makkelijk. Nee, ini namanya Viking, apa perahunya Viking ini. Jangan deh, nanti kamu masuk angin sayang. Rosa tuh nggak senang pakai jaket, nggak senang pakai vest. Mereka mainan apa namanya ayunan. Lihat pemandangannya bagus ya, itu pohonnya juga lagi bunganya lagi bermekaran. Awas jatuh Sarah sayang. Nah ini apa namanya Michael naik ayunan yang khusus bayi. Oke, teman-teman, ini ada yang menarik di apa namanya playground ini karena ada banyak empeng bayi, lihat tuh. Jadi kayaknya mungkin ini mereka yang udah selesai ngempeng, empengnya digantung di sini. Lihat, ini pun ada suratnya. Sayangnya aku tuh nggak ngerti apa namanya artinya apa ini di bahasa Denmark. Tuh macem-macem, jadi banyak banget empengnya, lihat. Aku nggak tahu atau empeng yang jatuh di sini terus dikumpulin atau memang mereka yang udah selesai ngempeng jadi digantung di sini tuh, kan ini ada 3, berarti kan umur 3 tahun selesai gitu. Lihat ini dari yang namanya Axel, semuanya Axel, lihat nggak. Terus ini dari yang Agnes, terus ini ada Laura, jadi ada nama-namanya. Kalau menurut aku sih ini kayaknya yang udah selesai ngempeng deh. Rosa nu helemaal zelf. Ja, Rosa udah bisa naik sepeda. Naik apa? Mikey! Het is te warm, of niet, Michael? Ja, wie? Ja, Eva, jas uit doen. Agak panas. Cuacanya jadi buka. Jaga dulu ya, dek. Wij hebben altijd eigenlijk winterjasjes aan. Ja. Soms ook wel heel koud hier, hè? Ja, soms is het heel koud. Maar vandaag is het lekker. Maar vandaag is het mooi weer. Wow, daar zie je er mooi uit. Boing. Wat heb je gezien? Wat heb je gezien? Een vo. Ada lihat apa tadi? Burung. Ya. Oh no. Burungnya bilang apa? Cuit, cuit. Nah, ini sekolahan di sekitar sini. Mama, dekat sentrum Ribe. Papa. Banyak mainan. Papa. Ya, beda sama di Indonesia, papa. Ya. Hampir serupa sama di Belanda sebenarnya. Apa sayang? Cek. Wing. Selesai dari playgroundnya, sekarang mau lanjut ke kota Ribenya, sentrum maksud aku. Lihat. Bagus. Bagus siapa? Moya. Nah, kita udah sampai di sentrumnya, lihat. Lucu. Sentrumnya. Lihat, itu ada yang jualan kentang goreng di situ, namanya tulip. Jadi kayak apa namanya, kayak di Belanda. Oh, ini lucu banget, namanya Maudie. Lucu-lucu. Kita lihat ke dalam ya. Oh. Langsung lucu-lucu banget. Jadi ini kayaknya barang-barang bekas, tapi masih bagus-bagus ya. Nah ini tuh, lihat bangunannya, bangunan-bangunan tua. Papa dan Aisyah lah. Papa Aisyah lah. Ini mereka masih lihat-lihat. Papa, wat wil je? Ik weet wat ik wil. Er is een hele donkere Aisyah daar.
Selfless D. Nee, dat is D, hè? Denk ik. Ja. Mango. Yes, mango. Oh, schattig. So cute. Kecil banget itu kan ya, es krim cone ya. Ya. Mama, guys, guys, aku ya, muka-muka bahagia makan es krim. Thank you. That's all. Saat Michael maunya makan es krim sendiri, lihat. Jadi udah belepotan kemana-mana tuh. Ini juga. Iya, yeah, like kan? Aku mau masuk dulu. Ini namanya salah satu butik di sini. Lucu-lucu barangnya. Ini permen khas Denmark. Jadi di sini tuh khasnya emang permen, teman-teman. Lucu banget ini juga. Piring-piring, gelas-gelas. Ya ampun. Lucu banget. Oh, ini sabun-sabun. Coba masuk ke bagian baju-baju. Tapi ini kayak banyakan, lebih banyak kayak gelas-gelas piring-piring gitu deh. Ini hiasan Natal. Ini lucu banget. Angel. Kalau begini tuh suka panik, pengen beli semuanya. Ini lucu banget ini. Gantungan baju. Bagus banget. Ini juga, jadi ini tuh kayak bendera nama gitu. Tuh, kita bisa pilih sendiri nama-namanya. Lucu banget. Nah, ini tuh kayak gini. Kreatif ya. Kita masuk ke ruang berikutnya. Oh, ini lucu banget. Oh my god. Ini lucu banget. Ini berapaan? Coba kita lihat. Oh, 50 kron. Ini lumayan mahal sih kalau untuk piring kecil gini. Ini berapa? 80 kron. Lumayan, teman-teman, harganya di sini. Oh ya. Ini aku nyari ini sebenarnya. Oh ya, ini Milo. Dia aku nyari ini. Itu kado ulang tahunnya Rosa. Wow. Jadi ini yang Rosa mau. Lucu banget ya. Harganya 90 kron. Ini sekecil ini, tapi lucu banget, lihat. Karena Rosa udah punya Mami Baninya. Tuh, lucu-lucu banget. Ini sebenarnya kesukaan aku juga sih. Coba lihat. Oh.
macarons. Lucu banget kecil. Rosa, sini. Karena dia udah mau ulang tahun. Jadi kita nyari kado buat dia, Kam. Untung ibunya baik. Jadi ini sebenarnya udah mau tutup, tapi ibunya akhirnya nungguin karena Rosa harus beli kado dulu. Dah, Rosa. Here is the baby chair. Is it what you will? Yeah. Yeah, Mir. It's also in there. Oh yeah, this is the pink one. Deze, die roze. Die roze, oké. Then is going back there. Going to sleep. Yes, and look at it. Oh. And there are more of those paper. Yes. For the cakes in here. You have extra there. Mm-hmm. You get some extra. Is it leuk, Rosa? Oh. How old are you? Five? Sekarang kita udah dapet kadonya untuk Rosa. Untungnya dia udah tahu apa yang dia mau, jadi aku gak perlu lama cari-cari lagi. Dia emang pengen banget yang baby bunny itu. Tadinya aku pikir yang warna hijau, tapi dia maunya warna pink. Terus udah dapet. Nah, ini kadonya udah jadi. Okay. Look. So. Say what they. Thank you. Thank you very much. Have You're a welcome. Nice day. You Bye. Too. Dah. Lucu banget namanya. Okay, come, Rosa. Oh. Oh, I don't know how to open it. Thank you. You're Bye. Welcome. Bye. Yeah, wat leuk. Zal ik bewaren? Goed bewaren, hè? Maar eentje is glas. Hey, die is glas. Die is glas. En het glas. Ja. Apa itu? Mango? Nyam, nyam. Mama. Kaka. Ini, lihat model rumah-rumah tinggal di Riba. Jadi, lihat. Rumah-rumah tua kayak gini. Ini jadi kita masukin, tuh lihat, itu dari tahun 2000. Jadi ini bangunan baru termasuknya, karena dibangun tahun 2000. Anu tuh since. Nah ini lihat. Bagus ya. Jadi ini menuju ke katedral, karena di sana ada katedral. Ini jadi kita udah mau sampai di sentrum ya. Lihat ini tuh banyak kafe-kafe kecil kayak gini di sini. Selahan kalau apa namanya suasananya enak ya. Lagi-lagi barang-barang second keluar in lucu-lucu banget papa Tweety so bangles ya. Nanti di sini tuh banyak banget barang-barang bekas teman-teman, jadi aku pikir tuh toko dan mereka tuh bagus penataannya. Jadi aku pikir sebenarnya toko biasa, tapi ternyata barang bekas. Dan harganya juga lumayan-lumayan. Dari tahun 1947, harganya tuh satunya 200 kron, jadi sekitar 30 euro. Dan ini harganya sekitar 100 kron satu biji. Itu tuh sekitar 13,5 euro kalau di euro ini. Jadi mungkin sekitar 200 ribu satu biji. Hello.